channel aku. Kali ini aku mau unboxing karena aku tuh baru pertama kali ini cobain produknya Skylife by Felicia Angelista. Jadi paket aku itu udah datang sekarang. Jujur aku senang banget karena paket ini udah datang. Tapi aku mau cerita sedikit, sebenarnya itu aku cuman mau cobain body lotionnya aja. Kan harganya itu satu itemnya itu 75.000. Tadinya aku mau cobain lotionnya aja kan, mau beli dua. Cuman berhubung apa kulit tangan aku tuh gelap banget, lihat deh sama muka tuh jauh banget. Semoga aku bisa berubah. Apa ya, pokoknya pengen gitu tangannya tuh putih, karena aku tuh hitam banget. Jadinya aku beli paket yang sama body scrubnya. Terus aku seneng banget, ternyata kalau beli 5 item itu harganya 300.000. Jadinya aku beli 5 item kan, misalkan dihitung satuan itu, kalau 5 kan jadinya 375 kan. Jadinya aku beli paket yang 300.000, lebih hemat kan, 75.000. Tapi dia nawarin kan, kak kenapa nggak coba yang 7 item aja? Jadi 7 item itu 420.000, kakak bisa dapetin 7 item. Ya udah sekalian aja kan, aku coba yang 7 item aja biar lebih hemat juga kan. Udah jadinya aku pesen 7 item. Aku bakal buka apa aja yang aku beli di sini. Ini ada 2 di belakangnya ini. Jadi langsung aja. Ada bunyinya lagi. Kita buka yang pertama itu tasnya. So asik banget. Terus dia tuh ada ininya. Lihat, kalian bisa lihat ada ucapannya. Ini tuh ucapan terima kasih gitu dari Scarlett-nya. Di dalam box ini itu udah ada 5 item. Berarti kan aku mesen 7. 7-nya itu 2-nya ada di sini. Nanti ini aku buka. Aku pesen apa sih namanya? Aku pesen yang ini, body lotion Romansa 2, karena ya suka aja gitu sama warnanya, seller juga. Produk yang ketiganya itu aku pesen brightening shower scrub yang mango nih. Ini buat mandi. Yang keempat aku pesen juga brightening shower scrub buat mandi juga. Ini yang pomegranate yang warna ungu. Abis itu barang yang kelima aku pesen ini body scrubnya yang Romansa. Ini lulur. Jadi sebelum pakai brightening shower scrub yang ini tuh kita pakai lulur dulu kali ya. Pokoknya gitulah yang aku tahu. Dan aku seneng banget ternyata aku itu dapet free-nya gitu loh. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak sih? Dapat free hand sanitizer, pas banget kan ini kita lagi ada virus-virus corona itu kan. Oh, makasih banget. Maaf ya, aku emang gak jelas atau aku terlalu lebay ngomongnya. Mau cobain dulu. Wangi. Ini udah barang kelima, lanjut aku buka yang ini. Ternyata aku pesen body lotion ya, ini ada 3. Kan tadi itu kan yang Romansa. Jadi yang kedua itu tuh yang ini berarti barang ke-7. Body lotion yang Fantasia warna hijau. Terus barang yang ke-7 ini body lotion juga yang warna ungu. Charming gitu namanya. Udah deh unboxing hari ini. Buat kalian mending tuh jangan beli satuan, kalau satuan tuh harganya 75.000 tuh mahal. Mending langsung aja yang paket 300.000 ini dapat 5. Atau kalau kalian mau lebih tambah hemat, kalian beli yang 7 item itu 420.000. Mungkin sekarang aku mau bukain satu-satu gitu kali ya. Kita buka yang pertama itu brightening body lotion yang Romansa. Kita buka ya. Nah, ini itu ada vitamin E-nya.
ada moisturizer skinnya, dan ini itu 300 ml, kelihatan nggak? 300 ml. Dan cara pemakaiannya, gunakan setiap hari pagi dan malam secara merata di seluruh tubuh untuk hasil yang maksimal. Tunggu hingga meresap secara menyeluruh. Ini tuh lucu banget bentuknya. Apa sih? Botolnya tuh lucu bentuknya. Terus dia itu ada ininya. Nih, ada ininya. Kita buka aja. Kita buka. Tinggal pencet. Salah. Harus di kesana dulu, oh kesini. Ada tulisannya ternyata. Jadi kalau stop itu ke puternya ke kanan. Ke kanan. Kalau open, jadi kita ke kiri. Lanjut kita pencet aja. Wangi, enak banget. Oh, tahu enak banget wanginya. Teksturnya juga ini tuh lembut. Tangan sebelah kanan. Kayaknya ini kebanyakan di sebelahnya. Yang ini udah aku pakai. Dan yang ini belum. Mirip banget gak sih? Parah. Tuh. Kelihatan gak sih perbedaannya? Yang ini tuh putih banget. Yang ini belum digunain. Bener-bener. Semoga bisa putih kayak gini terus. Semoga berhasil. Terus kita tutup lagi pakai ini. Ini tuh tujuannya tuh, supaya tuh ini nggak bakal tumpah-tumpah gitu. Makannya pakai apa sih nih namanya, kayak jepitannya gitulah. Lanjut yang ini. Yang ini tuh brightening body lotion yang Fantasia warna hijau. Ini tuh sama semua ya. Ada vitamin E nya juga. Sama 300 ml. Langsung aja aku buka. Kita cobain harumnya gitu loh. Malah kecopot dong. Ya. Alia. Gak sabaran jadinya kayak gini. Nah, ini dia keluar. Wah, warnanya hijau. Wanginya juga wangi banget. Wangi sih. Tapi aku lebih suka wangi yang ini. Aku lebih suka wangi yang aku gunain aja di tangan aku yang sebelah sini. Di sini. Dah. Jadi sama deh. Sama kan warnanya. Lanjut yang body lotion warna ungu and charming. Kita buka aja. Asli, ini tuh warnanya ungu juga. Dan yang ini tuh warnanya juga hijau aslinya. Iyalah kan kelihatan. Maafin. Pokoknya dari warnanya aja udah kelihatan hijau, ya pasti keluar hijau gitu. Yang ungu juga sama ya. Wanginya enak banget. Aku kayak nyium wangi-wangi apa ya namanya? Minal. Ini wanginya. Sumpah ini tuh kena bibir. Aku juga suka wanginya. Aku nggak tahu ini wangi-wangi apa. Aku pernah nyium minyak wangi apa gitu. Aku pakai di kaki aja. Soalnya kan di tangan udah. Aku seneng banget karena ini tuh bener-bener beda banget gak sih? Gimana kalau coba dipakai tiap hari? Jadi ini ketiga ini yang paling-paling aku suka itu wanginya yang ini sih, Romansa yang putih. Ini aku suka banget. Punya kalian harus punya. Kalian harus punya ini. Jujur ini tuh bener-bener lotion yang jadi dia tuh mudah banget meresap. Meresap tuh bener-bener langsung resap gitu di kulit. Pokoknya aku cinta banget sama ini. Semoga berhasil dan kulit aku jadi gak hideung lagi. Kita buka yang body scrub yang ini, yang Romansa. Ini juga sama, ada vitamin E-nya. Cara pemakaiannya, gunakan scrub ke seluruh tubuh. Diamkan selama 2-3 menit, gosok secara perlahan, lalu bilas dengan air bersih. Oke, kita buka deh.
ada tulisan Scarlett-nya. Kelihatan nggak? Langsung aja. Ini tuh aman banget ya, udah ditutup kayak gini. Terus ini juga ada ininya. Kita buka. Wangi banget. Aku mau coba satu aja. Ini beneran ada scrubnya, tahu? Gak sabar pengen aku gunain. Besok aku pakai sebelum mandi. Dan body scrubnya ini yang romansa hampir sama wanginya sama dia. Ya iyalah, kan ini sama-sama romansa, Lia. Kamu tuh kenapa sih? Maafin ya, aku nggak jelas. Maklumin aja, ini baru pertama kalinya aku unboxing. Jadi ya ginilah ya. Buka yang ini. Kita buka yang mana dulu ya? Kita buka yang ini dulu ya. Yang pomegranate. Kita buka. Ini brightening shower scrub. Kita coba aja. Wangi banget. Kepencet. Nggak sabar pengen coba. Tapi nggak bisa coba sekarang, besok aja. Pokoknya aku udah cobain wanginya, itu enak banget. Lanjut yang brightening shower scrub yang mango ini, warna kuning. Kita buka. Oh iya, aku lupa bacain. Tadi ini juga aku lupa bacain, cara pemakaiannya itu sama. Basahi tubuh, usap sabun di seluruh bagian tubuh, lalu bilas dengan air. Jadi sebelum pakai ini, kita pakai yang body scrub ini. Sebelum itu kita pakai body scrub, lanjut kita pakai yang ini, gitu. Ini juga sama, ada vitamin E-nya. Enak banget wanginya. Aku gak sabar buat cobain produk ini. Aku gak sabar buat gunain langsung ini sama ini. Jadi udah selesai video unboxing dari aku. Nantinya tuh bakal benar-benar tinggal sedikit gitu, aku bakal kasih reviewnya ke kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Kalian boleh share ke teman-teman kalian. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dadah, assalamualaikum.